ini. Jadi segini ya, kita bisa lihat untuk Delia cukup wajib ya, dan ini di cash juga, di cash juga. Halo bro, welcome back di channel Freddy Caster bro. Langsung saja, di depan ini ada American Diorama bro. Ini figur untuk foto-foto bro. Jadi kalau yang seneng foto-foto, ini item wajib bro. Wah, ini pecah ya. Ini kemarin pengirimannya kayaknya ya, karena ini saya baru dapat dan ini cukup keren isinya bro. Dan sebelumnya yang buat foto-foto saya kemarin-kemarin, saya juga pakai yang seri American Diorama karena ini murah dan detailnya ajib, serta ini bahannya diecast bro, jadi berat dan detailnya juga ajib. Misal kalau kamu beli eceran yang detailnya ajib tuh, harganya beli satu bisa dapat ini 5 bro. Jadi ini cukup worth it dengan harga kemarin ya, harga PO. Saya nggak nyebutin harganya karena tiap toko juga berbeda-beda. Dan mari kita unboxing, kita lihat dari dekat serta review yang seri ini juga bro. Yang tim transport crew ini, yang family, karena saya suka karena ada figur orang tua, ada kursinya anak kecil dan orang tuanya juga ya. Ini sangat vintage banget untuk mobil-mobilannya. Habis ini kita unboxing bro. Oke bro, langsung saja kita unboxing untuk itemnya ya. Ini unboxingnya kayak gimana ya, saya lupa ya. Oh, di sampingnya aja bro. Jadi kita buka sampingnya aja kayak gini ya. Alah. Oke bro, sudah bebas. Langsung aja kita lihat detailnya ya. Jatuh semua bro. Yowes kayak gitu ya. Ini cukup keren. Habis ini kita review satu persatu bro, sama sekalian yang tim transport ini ya. Ini saya juga punya. Kita lihat detailnya ya bro ya, bagi yang mau beli jadi bisa lihat dulu detailnya secara dekat bro. Langsung saja kita lihat detailnya ini semua bro. Oke bro, kita lihat dari yang paling kecil ya. Ini ada yang anak kecil, ini cukup keren, ini cukup sulit ya untuk video item-item kecil ini. Jadi segini ya, kita bisa lihat untuk Delia cukup wajib ya, dan ini di case juga, dari case juga banyak. Keren. Dan seperti ini bro, ini cukup detail ya untuk sebuah figur 1/64. Ini cukup detail, jadi ini figurnya agak besar, kalau menurut gue agak besar bro, karena ini American ya, jadi American tuh orangnya bule-bule itu besar-besar. Jadi kalau disandingin dengan mobil, agak mobil-mobil Japan, JDM gitu, agak besar dikit lah. Ini seperti ini detailnya cukup ajib loh ya bro. Ini 135 ya, untuk satu set itu dapatnya detail kayak gini cukup keren ya. Coba kalau teman-teman main di skala 1/87 tuh, merek pressure tuh mahalnya tuh pilih ya untuk itemnya, karena tapi detailnya juga ajib. Ini seperti ini ya, ini kecil segini cukup keren. Kita lihat satunya bro, kita lihat yang bapaknya. Ini bapaknya, cukup keren loh. Ini topinya juga ada. Bentar ya, tak kelihatan. Ini ada defect apa gimana ya? Cuel apa ya, para yogi? Ini ada defect, nanti bisa kita, nggak masalah sih, bisa diwarnain lagi ya. Ini kayaknya cuel ya. Apa ya, coplok gitu ya. Kayak gitu, tapi ini detailnya cukup keren ya. Untuk bajunya, celananya juga, lekukannya cukup cukup realistis bro. Ini sekelas harga segini udah sangat-sangat keren ya, daripada beli bikin sendiri itu susah bro. Ini warnanya juga sudah cukup keren, topinya juga detail ya. Ini ada rambutnya juga. Oke, kita lanjut ke ibunya bro. Ini ibunya bawa tas ya, tas belanja kata mereknya. Kayak gitu bro, ini warna oranye, tapi ini cukup lumayan detail lah untuk itemnya, karena ini cukup ribet ya untuk rambutnya juga, tasnya kayak gitu. Ini dari diecast semua bro, ini cukup berat, tapi dia tatakannya kayak gini ya, jadi bisa untuk berdiri, karena ini agak berat, jadi untuk berdiri masih bisa diatur lah. Oke, yang ke selanjutnya ini ada si mbah
mbaknya lagi duduk ya, duduknya nanti bisa di sini gitu ya, mbaknya duduk gitu, cukup keren bro. Ini mbaknya juga detailnya juga ajib ya gitu. Nah ini ada lukan-lukan bajunya gitu bro, cukup keren ya. Dan yang terakhir sih mbah cowoknya ini keren juga, detailnya juga ada tongkatnya dan pakai topi copet ya bro ya, kayak gitu. Ini pakai jaket abu-abu itu, cukup keren bro untuk detailnya. Dan ini juga posisi duduk ya, kayak gitu bro. Oh realistis banget ya. Dan ini kita dapat bangkunya juga dari TKS bro, ini cukup detail juga. Oh, ada serat-seratnya kayu ya. Oh, cukup keren ya. Ini yang family dorama, family set, cukup keren. Yang dulu, yang kemarin saya udah punya itu yang tim transport itu juga keren. Ini ada si bosnya lagi bawa kopi juga, cukup detail ya. Sering buat saya foto-foto juga ini, karena detailnya lumayan ya bro. Ini ada si bosnya, terus ini ada orang yang dorong. Oh, modelnya yang dorong itu ya. Dan ini cukup detail, cuman wajahnya gini lah, karena emang kecil banget, gak bisa sedetail itu ya. Dan ini ada mandornya juga, ya gitu. Ini cukup detail ya, bisa dilihat, cukup oke detailnya. Dan ini bagian yang mekaniknya ya, ini nembal ban apa ya apa gak paham ya, ini kayak gitu. Cukup sering buat saya foto-foto. Gak punya figur ya, karena emang mahal kalau beli yang detail. Ini juga mandornya juga bawa buku kayak gitu bro, kayak gitu ya, detailnya cukup keren. Oke, habis ini kita lihat kalau di foto-foto pakai diorama bro. Ini udah banyak sekali, ini saya kumpulkan nanti biar nggak hilang, karena ini kecil banget ya, ini butuh wadah khusus bro. Ya ini cukup banyak ya, saya kayaknya mulai kerajinan foto-foto pakai diorama, pakai figur kayak gitu. Nanti kita lihat hasil fotonya dan kita pakai diorama satu-satunya yang saya punya, nanti kita sesuaikan dengan figurnya. Oke langsung saja kita lihat hasil fotonya bro. Gimana bro, cukup detail dan murah ini bro ya untuk itemnya. Jadi saya kasih nilai itu 9 ya bro ya, karena ini murah dan diecast juga dan bisa berdiri juga bro untuk figurnya. Dan ini cukup ekonomis tapi dengan hasil, dengan detail yang keren bro. Thank you yang sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.